Wah, makin keren nih bro sis. Yamaha NMAX V2 akhirnya resmi hadir nih. Desainnya lebih sangar dan lebih sporty loh bro sis. Yap, seperti yang kalian tunggu-tunggu bro sis, desain baru Yamaha NMAX V2 akhirnya telah muncul. Dimana pada desain terbaru pada Yamaha NMAX V2 ini terlihat lebih agresif, terutama pada bagian fasianya yang dibuat lebih sporty dan agresif dengan desain winglet pada bagian depan. Dan terlihat juga pada bagian headlampnya dibuat menyekat yang lebih menegaskan jika Yamaha NMAX V2 ini menggunakan sistem dual headlamp. Beralih ke bagian bawah, yakni pada bagian spakbor depan juga terlihat memiliki desain berlubang ala-ala Airscope. Gak hanya itu aja bro sis, pada bagian dek samping depan terlihat juga dek tambahan yang membuat tampilan pada Yamaha NMAX V2 ini terlihat lebih bongsor jika dilihat dari depan. Lalu beralih pada bagian bodi sampingnya, terlihat mendapatkan sentuhan lubang-lubang Airscope yang menambah kesan aerodinamis serta agresif. Selaras dengan bagian headlampnya, di bagian stoplampnya juga terlihat mendapatkan sentuhan desain baru. Di mana pada bagian stoplampnya, terdapat sekat layaknya pada bagian headlamp depan yang membuat tampilan pada stoplampnya terlihat lebih masuk ke dalam. Nah, selain dari bagian desain bodi dan fairing, untuk bagian velg juga terlihat berdesain berbeda dan dibuat lebih lebar dari sebelumnya. Oh iya bro sis, meskipun memiliki desain yang tampil beda dan terlihat keren, pada Yamaha NMAX V2 ini baru sebatas hasil modifikasi dari Land Auto Modified. Dimana jika kalian juga ingin merombak tampilan Yamaha NMAX kalian seperti yang ada di video ini, atau bahkan dengan desain yang berbeda, kalian bisa hubungi Land Auto Modified ya bro sis, untuk perihal harga dan yang lainnya. Kalian bisa menghubungi mereka di nomor WA 0813-3211-1248 atau bisa mengunjungi alamatnya yang berada di Jalan Kerinci nomor 8 Probolinggo, Jawa Timur. Nah, jadi gimana bro sis? Kalian tertarik nggak nih? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah.